Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kegiatan saya tiap hari-harinya, maaf muter, ini sudah penuh sekali. Kegiatan, bukan kegiatan usaha saya sehari-harinya nih, kayak ini produksi popcorn. Nah, ini juga ada yang request juga yang eceran 1.500. Ini udah banyak sekali. Ini besok ya, besok untuk yang di pasar 1.000 cup. Pas ya, main 1.000 ya. Betul, ini baru berapa? 800 ya. Karena ini udah sore, istirahat dulu. Nanti habis maghrib lah atau habis isya kita produksi lagi 200. Ini baru di sekitar 800 ya. Permintaannya 1.000. Nah, ini Pak, untuk yang analisa ya, analisa popcorn yang eceran 1.500. Jadi kalau per kilo ya modalnya ya, kalau gelas nih, gelasnya 1 kilo, untuk 1 kilo, 1 kilo itu kan jadi 120 cup. 1 kilo jadi 120 cup. Kemudian gelasnya ini 22.000, jagung per kilonya 16.000, kemudian gula 3.000, minyak juga 3.000. Jadi di total itu 44.000. Nah, kalau berarti 1.500 ya ini caranya. Kali 120, karena per kilonya jadi 120 cup, sama dengan itu 180. Modalnya berapa tadi? 44.000, ini ada catatannya juga. Berarti 180 dikurangi 44.000. Jadi untungnya 136.000 per kilo. Itu kalau kita pasarkan sendiri langsung. Nah, ini rincinya per cup ya, kita hitungnya per cup. Per cup, ya oke, nih. Jadi kalau per cup, kalau eceran 1.500, eceran 1.500, kalau kita pakai sales, jadi dari saya itu 1.050, kemudian pedagang pasar, saya ke pedagang pasar 1.200, ke pedagang pasar, ke pedagang warung 1.350. Jadi per cupnya untuk sales dapat 150, pas pedagang pasar 150, pedagang warung 150. Jadi per cupnya, sedangkan ini per cup modalnya itu 550, modalnya 550. 550 untuk sales, pedagang pasar dan pedagang warung 450. Jadi kita dapat untung 500 perak per cup. Ini per cup kita dapat 500 perak. Itu kita kalau pakai sales. Kalau nggak pakai sales berarti kita untung 650 perak. Nah, ini kan 1.000 ya, kita sekali permintaan ini untuk yang 2 hari atau 3 hari sekali, ini mintanya 1.000. Jadi untung saya 500.000. 500.000. Dan ini analisa yang eceran 1.500. Nah, kalau kita ke pasar sendiri untungnya lebih banyak lagi. 650 ya, kalau karena per cup untungnya 650 perak. Kalau kali 1.000 lah ya, 650 kalau kita mau ke pasar, kita mau ke pasar sendiri nggak pakai sales. Nah, oke, ini untuk yang 1.500, karena tadi ada request yang minta analisa eceran yang 1.500.
Oke, paham ya. Nah, ini mesin-mesin saya. Jadi saya produksi popcorn udah lama sih, saya jualan popcorn dari 2007. Dari 2007 sudah lama sekali, berapa tahun itu? 13 tahunan ya. Nah, ini mesinnya. Jadi saya produksi popcorn juga produksi mesin. Dan setiap pembeli mesin ke saya itu, saya siap ngasih bimbingan. Mungkin bagi yang pemula ya, atau yang masih baru lah untuk bisnis popcorn, jualan popcorn, saya siap tuh ngasih bimbingan. Nah, ini mesin-mesinnya. Jadi silahkan kalau yang mau usaha popcorn, bisnis popcorn, tinggal hubungi saya, Tony Popcorn. Untuk nomor WA, nomor telepon di kolom deskripsi. Nah, jadi mesin saya ini untuk kalian ini kan di rumah, ini pakai adaptor, daya listriknya hanya 10 watt. Untuk pemanas ini pakai kompor gas. Nah, ini gasnya nggak ada. Untuk yang di dalam ada. Ini untuk ke gasnya ini. Ini ada selang regulatornya juga. Jadi nanti kalau bingung masih tinggal tanya aja ke saya. Memang kalau mau benar-benar usaha popcorn, saya siap ngasih bimbingan. Begitu. Terima kasih. Oke. Ini adalah keseharian saya usaha popcorn, jualan popcorn. Nah, untuk kawan-kawan siapapun, mau ibu-ibu, bapak-bapak yang masih muda pun nggak apa-apa, kalau mau bisnis popcorn silakan hubungi saya. Nah, nanti kalau masih belum tahu lah, belum banyak tahu, silakan tanya aja ke saya. Terima kasih. Salam saya dari Tony Popcorn. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasuruan nih ya, barusan tanya ini mesinnya siap, udah siap 2 unit. Ini saya habis produksi. Ini yang buat besok ya. Untuk sales. Silakan kalau mau order. Terima kasih.